Hari ini spesial banget nih guys, karena paket yang ditunggu-tunggu Samantha akhirnya datang juga. Dan ternyata paket itu isinya macam-macam boneka Labubu loh guys. Kalian penasaran gak gimana bentuk dari Labubu yang lagi viral ini? Yuk tonton videonya sampai habis dan jangan lupa dukung Samantha terus dengan klik tombol like dan subscribe-nya ya. Oke, subscribe ya. Guys, Mama punya satu paketan yang lagi viral. Isinya itu adalah Labubu. Kalian tahu kan Labubu, mainan boneka kecil gantungan itu yang lagi viral belakangan ini. Nah, akhirnya Mama nemuin paketan ini guys. Kita pre-order guys. Nah, tapi Mama mau surprise-in Samantha. Mama bakal bilang ini bukan Labubu. Karena kalau Mama bilang Labubu, nanti udah gak surprise lagi guys. Jadi Mama mau bilang ini apa ya, paketan dari ini aja ya. Papa kan baru pulang dari Aceh nih. Memang sih Papa check-outnya pas lagi di Aceh. Jadi kalau bilang aja ini oleh-oleh dari Aceh gitu lah, dikirim dari temen gitu ya. Okay. Mari kita kasih Samantha. Kalian penasaran kan? Makanya kalian harus nonton videonya sampai akhir. Kalian harus lihat Samantha dapat Labubu yang warna apa. Let's go, kita kasih Samantha. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Samantha, Audrey, dan Kuromi. Guys, kita sekarang mau unboxing. Enggak kalau aku tadi bikin ini. Apa itu? Ini Samantha bikin sendiri. Balon tapi isinya tuh manik-manik buat bikin gelang gitu loh. Jadi guys, Mama kan kemarin Papa pulang dari mana namanya? Aceh. Terus Papa dapat oleh-oleh dari teman dari Aceh. Siapa kemarin yang ikut ke Aceh? Aku. Kamu enggak ikut. Di rumah. Ada mau kopi Aceh enggak? Enggak. Lah, kenapa enggak mau? Pahit ya, Dek. Oke, kita unboxing dulu, guys. Masih ada bungkusnya ternyata. Dua guys. Papa, kenapa sih ini topi yang dari Aceh? Itu. Kita surprise Samantha. Dan ayo sabar. Kita buka dengan estetik. Kita bukanya estetik ya. Guys, kotaknya dilem. Bentar, ini kita bagi. Bentar, kita bagi-bagi. Jadi guys, ceritanya Samantha tuh dari kemarin pengen banget beli Labubu, tapi di Jogja tuh nggak ada. Jadi ada, kita tapi ada tapi labu-labuan, labu biasa. Labubu biasa itu. Labuan guys. Ini asli. Iya, ini asli. Iya, kalau ini yang asli. Kalau yang asli bedanya gimana? Katanya kalau yang asli itu ada serinya dan ada scan barcode. Nih, bulu. Di atasnya ada scan barcode-nya, jadi kalian nggak bisa. Kayaknya kita beli asli itu ternyata barcode-nya nggak ada, ya itu nggak asli namanya. Katanya itu yang secret ini, itu tuh katanya tuh bulunya tuh halus banget. Ya, semuanya halus, kalau asli semuanya halus. Lihat tuh, udah langsung dipeluk sama Audrey. Semoga kan? Semoga lah aku dapet tuh. Kalian satu-satu ya, jangan berantem ya, ini punya Mama. Iya. Jadi yang dibeli itu ini ada Labubu seat. Jadi Labubunya itu bisa duduk dan bisa kita taruh sama kayak kursi gitu ya, Kak? Iya. Nah, kalau itu namanya ini Labubu makaron. Mama. Ica, mau ya sayang? Aku langsung suka.
langsung dipajang di kamar. Ya juga Cika. Mama nggak mau pajang di kamar, mau digantung di tas pasti. Enggak, di anting-anting. Kalau ini makan ini ada gantungannya. Aku pasti mau taruh di pencil case-ku. Pasti. Enggak boleh ke sekolah bawa mainan. Ini kan gantungan kunci. Itu mainan. Gantungan kunci apa main sih? Mainan ini tuh jatuhnya. Ini loh, lihat loh. Ma. No. Oke nih guys, kan ada dua-dua nih. Nah jadi empat. Nah kakak ambil satu setiap model. Oke, ini berarti buat mama. Iya. Yang ya. Ini? Buat siapa? Buat kakak. Enggak, kita dua-dua. Ini buat adek dua, buat kakak dua. Mama yang makanan dulu. Yang makanan dulu. Kita lihat dulu boxnya, kita review boxnya. Di depannya ada tulisan exciting macaron the most. Wah, ya Allah. Nah, di atasnya ada tulisan itu guys. Terus ada mukanya. Mukanya labu bubu. Sama di sebelahnya tuh ada warna-warnanya mau. Nah, ini beberapa warna dari labu bubunya. Ini ada secretin juga. Ada pengen, berapa? 6. Aku pengen itu yang pink, putih sama secret. Nih guys, jadi di sini ada 6 warna dan satu secret gitu. Masya Allah ya Tuhan. Heh, enggak gitu, enggak sopan, heh. Nah, di atasnya itu ada tulisan The Monster. Iya, ini The Monster. Ininya nih. Garansi otentik. Wow. Di belakangnya ada apa namanya ini? Ada barcode-nya. Itu menandakan kalau dia ori ya guys ya. Asli. Terus, ya asli, banyak lah tulisan-tulisannya guys. Sekarang siapa dulu yang dibuka? Aku. Oke. Okay. Yang kakak dulu, kita lihatnya kakak. Oh, jeng. Aku gak boleh lihat kartunya sama sekali. Jadi lihat dong kartunya. Oke, okay. Kartunya ada, bentar, kartunya ada di dalam. Ya gak tau. Coba ditunjukin tuh, ditunjukin. Biru. Wah, bagus banget. Nih, tuh. Biru. Ya itu punya kakak. Buat adek. Sekarang ini punya adek. Nama karakternya Samantha dapat yang Sisal Coconut. Mama ini bisa diputer. Oh iya guys, itu salah satu contohnya apa ciri-cirinya kalau dia original. Dia kepalanya bisa diputar kayak gini. Nana, ini punya kakak. Terus tangannya juga bisa gerak-gerak gitu. Sama kakinya. Susah banget sih. Nah, inilah. Kok kebalik-kebalik, terus kakinya juga dia bisa. Berarti mau. Sekuat tenaga dia. Wah, ya enggak boleh lihat ininya ya. Enggak boleh lihat. Aku yang melihat kartunya. Samantha yang buka. Oh, Samantha yang lihat kartunya. Kartunya di dalam. Iya, ini. Jadi buka. Jadi bisa bukanya enggak? Bilang mama. Mama, help me. Oke, okay, ini guys, ini bungkusnya. Nih. Wow. Jadi yang ini. Yang satunya kita dapat yang ini. Soy milk. Soy milk itu warna putih ya. Putih ini. Dikira aku kuning loh padahal. Dianya tuh kuning. Mana? Ini nih. Nih, ini punya Audrey. Sebenarnya bukan punyaan sih. Mama beli dua memang biar enggak berantem. Iya, yang enggak berambut, enggak rebutan lah kayak gitu ya. Mama. Jadi ini pun buat Samantha okay, buat Audrey okay. Jadi kayak nanti mainnya tuh bareng gitu loh. Mama, aku udah menunggu ini. Oke, okay. Yang siapa dulu? Adek dulu. Aku. Kan tadi kakak, sekarang adek. Yuk. Tuh, 2, 3. Oke. Okay. Kakak ambil kartunya, kita ambil ininya, Dek. Nah, jangan dikasih tahu adek ya. Okay. Kita sekarang buka yang have a seat. Have a seat itu banyak, guys, nih. Contohnya, contoh warnanya itu ada 6 dan salah satunya juga adalah secret. Oke, kita buka ya.
Wah! Warna hijau. Itu tuh yang Nova City tuh bagus banget. Tunjukin ke teman-teman. Tuh, gini. Ini dapat yang mantap. Oh, ada namanya ya? Oh ya guys. Nih. Iya punya Dede tahu. Iya. Namanya Gugu. Iya Gugu. Jadi namanya itu ada Hehe, Sisi, Dada, Zizi, Baba, Gugu. Audrey dapat yang Gugu. Yang bawah. Yang pink itu Dada. Dada. Ada. Ini Gugu. Gugu. Iya. Mama ayah aku. Sekarang giliran Kakak. Kakak yang ambil ininya, Mama yang ambil ininya. Oke. Oke. Ciluk. Nah, oke. Apa ini? Oh, iya. Nanti tuh enggak ada, udah diambil Kakak. Kita buka. Iya. Kakak. Apa ya, apa? Yang ini. Wah. Dek, tukeran wow. Ini yang ini. Yang Samantha buka itu namanya Hehe. Ini namanya Hehe. Mana? Nih. Nih guys. Hehe. Tunjukin ke Om sini. Nih. Hehe sama Kuku. Kuku namanya guys, bukan Gugu, Kuku. Itu Kuku. Ini Hehe. Terus ini siapa? Si Sap Coconut. Terus yang satunya Soy Milk. Guys, tau gak ini tuh yang viral dulu guys. Nih, itu tuh bisa kita kasih baju. Terus bisa kita kasih kursi gitu. Yang kalau yang ini, ya yang have a seat. Dan ini kakinya, lihat kakinya dek. Dek, kakinya bisa puter gini dek. Apa? Iya kakinya lucu banget. Nih, ini. Ini nggak bisa, bisa nggak sih berdiri ini? Bisa sih harusnya. Kayaknya nggak bisa jadi ditaruh bareng-bareng gitu, karena adek ini. Nah, taruh deh sini deh, dia duduk deh sama teman-temannya deh. Papa nggak bisa. Dapatnya kita hari ini ada yang abu-abu, ada yang biru, hijau, sama warna ini putih. Kenapa Sam? Kamu Sam? Seneng banget ya. Happy di apa? Di surprisein. Kenapa? Kok nangis? Kenapa nangis? Nangis guys, tapi tenang. Itu bukan nangis sedih ya guys. Iya. Nangis bahagia itu guys. Karena di surprisein itu. Nah, teman-teman yang iya, teman-teman yang suka labu-labu, nih, kalian suka warna apa nih? Kakak dua. Mama tuh sebenarnya masih ngincer yang warna pink. Iya. Nanti kita ini aja ya. Ke salon terus diganti warna gitu. Enggak, itu guys, ini tempelan ya guys. Tenang. Samantha tidak mewarnai rambut ya guys. Samantha paling suka yang mana nih dari keempatnya? Dua ini. Salah satu. Aku. Nih. Kalau Audrey? Nih, dari keempat ini Audrey suka yang mana? Ini. Oh, itu. Berarti tiga ini buat Kakak ya. Oke guys, nah buat teman-teman yang penasaran ya, kita bakal unboxing apa enggak lagi nih guys ya. Siapa tahu next kita beli lagi, kalian harus klik tombol subscribe-nya untuk lihat kira-kira next kita dapat labu-labu warna apa lagi ya. Oh, ini buat Mama. Makasih.